Baik Ustaz, kita sudah kesuntukan masa. Ada banyak soalan. Hak telefon tak baca sehabuk ke 200. Ada satu soalan. Hak dia kata wajib. Mana saya soalan wajib ni? Tak apalah. Salam nak tanya. Ambil sewaki soalan Facebook. Boleh tak kalau kita sokong mak kita nak cerai dengan ayah kita? Sebab mak kita duk menderita zahir dan batin selama 3 tahun sebab ayah tak dapat nak jalankan tanggungjawab dengan molek lepas nikah seorang lagi. Mak semua bangun malam doa moga Allah takdirkan dia bercerai dengan ayah. Anak-anak pun redha dan anak-anak akan jaga ayah dan mak walaupun bercerai. Terima kasih. Nak sokong mak nak cerai. Baik. Asalnya hukumnya haram menyokong perceraian. Kerana perceraian ini adalah meleraikan ikatan yang telah dibina. Jadi yang disuruh syarak ialah merapatkan ikatan. Bila berlaku pergaduhan dan sebagainya, yang disuruh syarak kita batu nasihat supaya kembali pulih. Tetapi apabila kena pada tempatnya, menyokong penceraian itu tidak salah. Patut ulama buat hukum, ada kalanya bercerai itu wajib. Jadi wajib no bercerai. Dalam kes jikalau ayah menzalimi mak, maka boleh kita sokong perceraian. Kerana bukan kita sokong meruntuhkan rumah tangga, tapi sebenarnya kita menyokong benda yang baik untuk mak ataupun pasangan yang berkahwin. Jadi kalau benarlah maknanya ayah tak berjaya menunaikan tanggungjawab bila kahwin, melupakan terus, maka dia telah pun menafikan hak yang wajib yang dia pikul, maka tidak salah. Ha? Mak tu minta diceraikan kerana hak dia tidak ditunaikan, dia panggil minta cerai ada sebab, dan orang yang menyokong perceraian memang tidaklah bersalah. Wallahu a'lam.